dengan saya di channel Tinari Bramantio. Sebelum kalian nonton video ini, klik subscribe di pojok kanan bawah dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Selamat menonton ya. Tassel 2.0. Hai sahabat Tinari, tassel gaun Tinari didesain khusus dari bahan batik katun primisima dengan motif modern. Gaun ini dikombinasikan dengan tile polos berwarna merah marun yang sesuai dengan warna batiknya, merah marun dan kombinasi gold. Keseluruhan gaun ini dibuat sesuai siluet A-line yang menunjukkan gaun ini tidak terlalu lebar dan bisa dipakai siapa saja. Seperti kalau orang gemuk memakai baju ini, dia akan nampak lebih tinggi dan tidak terlalu gemuk. Begitu juga kalau orang yang berbadan kurus memakai baju ini, dia akan tampil anggun, karena seorang muslimah sebaiknya tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan secara ketat. Oleh karena itu, gaun ini dibuat dengan sedikit agak longgar dan kalian bisa lihat sendiri hasil akhirnya akan lebih anggun jika dikenakan saat kita berjalan. Bagian lengan di pergelangannya sengaja dibuat tile kerut-kerutan bertingkat 3 yang akan disesuaikan dengan bagian bawah gaun ini agar terlihat lebih cantik dan lebih anggun. Aksen payet yang ditempelkan di bagian lengan menambah keanggunan gaun ini agar lebih seperti bling-bling ya, dan bisa dipakai untuk ke acara pesta atau juga bisa dipakai untuk baju lebaran. Power dari gaun ini sebenarnya bukan hanya berada di bagian lengan, di bawah atau dada, tapi ketiga-tiganya merupakan power, yaitu di bagian front view-nya kita bisa lihat ada jalinan seperti jaring laba-laba yang dibuat dari tile polos yang dijalin kecil-kecil satu per satu. Dia dibuat secara handmade dan benar-benar menggunakan tangan, dan dia akan nampak lebih eksklusif dan tidak ada duanya. Di bagian bawah gaun ini dibuat tile kerut bertingkat seperti bagian lengannya agar nampak lebih anggun ketika kita berjalan. Oke,
Buat kalian yang jauh di luar sana dan ingin memesan produk-produk dari kami, kalian bisa memesan secara online loh. Caranya cukup mudah banget kok. Yang pertama, untuk ukuran, kalian bisa mengirimkan pas foto full body, tinggi badan dan juga berat badan, atau bisa dengan ukuran S, M, L dan double L. Kalau misalkan kalian kurang yakin, kalian juga bisa mengirimkan contoh baju yang paling enak dipakai dengan catatan baju itu berbahan yang tidak menarik. Kemudian untuk model baju, bisa dengan contoh foto gaun atau outfit yang dikirimkan ke WA Tinari langsung, atau bisa juga dengan jasa desain dari kami. Yang pastinya kami akan menyesuaikan dengan postur tubuh pelanggan.